hari ini diguyur hujan lebat ya. Jadi kita rencana mau kemana nih? Latihan musik nih. Di sore ternyata diguyur hujan, jadi agak terlambat nih perjalanannya nih. Ini kawan udah pada nunggu ya? Udah pada nunggu. Jangan besar ya. Terus banget ini. Oke, sobat ikuti terus ya. Saksikan kami di Pondok Final Fair hari Minggu tanggal 9 Oktober jam 3 sore. Kita tunggu kehadiran di kompor semua. Kita joget bareng, nyanyi bareng, dan pria bareng. Keep rocking. Yeay. Bravo Pondok Final Fair. Yeay. BBP. Halo sahabat Judi Jabat Channel, kali ini kita berada di Bintaro ya. Kita mau bincang-bincang dengan Pusar. Ini Pusar itu apa sih? Puser itu sebuah band ya? Ada bahasa Betawi bilang Puser itu bahasa Betawinya udeng-udeng ya. Udeng-udeng. Jadi termasuk Puser itu pusat namanya nih bang. Bang ini pusat. Kayak ini apa perlu saya tunjukin? Nah ini Puser nih. Puser namanya kalau orang Betawi bilang itu udeng-udeng. Jadi Puser ini udah berdiri berapa tahun? Kita gini Bang Yudi, kita termasuk vakum udah lama juga ya. Udah vakum udah lama, kita cari-cari, kita pengen bentuk grup band nih. Ketemu Bang Yosi nih, Bang Yosi vokalis. Puser itu 2017 lah, 2017 berdiri, kita bentuk udah tuh semua. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi Bang Fatur ini sebagai gitaris. Oh. Ya abal-abal ini ya. Masih juga gitu. Ya mungkin apa mau event nih? Apa dekat-dekat ini ya? Iya, kita mau event tanggal 9 besok, tanggal 9 hari Minggu jam 3 sore. Oh. Acara Pondok Pinang Fair. Nonton. Harus pada nonton ya. Boleh. Nanti kita bawa teman-teman semua komunitas tuh sore jam 3 di acara BPP Betawi Pondok Pinang. Pokoknya harus hadir ya. Harus hadir nih. Iya harus. Iya mantap. Oke bang, kita sambung lagi nanti ya. Siap. Oke bang. Jabat Channel, kali ini kita mau berbincang-bincang dengan basisnya Pusar ya.
Halo. Halo. Waduh, mana aja. Sibuk nih. Tambah ganteng aja. Jadi sebagai apa nih Jusar? Sebagai baser. Ganteng banget ya, Jusar paling gondrong ya. Gondrong paling ganteng. Paling gondrong. Tapi gondrong ini Indo. Indo banget. Indo. Oke, nih sahabat judi jabar Daniel, dia mau perform di acara apa nih? Tondok Pinang Fair. Tondok Pinang Fair ya. Tondok Pinang Fair di tanggal 9 Oktober 2022. Saksikan tuh ya, jangan kemana-mana di tanggal itu, hari Sabtu atau hari Minggu ya? Iya, hari Minggu kira. Hari Minggu banyak. Harus datang. Karena setelah pandemi impact kan tuh, 2 tahun ya. Iya, pokoknya kita main pesta Betawi. Iya, Betawi Pondok Pinang. Iya, jadi bikin acara aja. Oke, bahan. Oke, nanti disambung lagi. Oke. Kita kali ini bersama Bang Jeko. Jeko. Bang Jeko ini di Kusar ini sebagai apa? Biji papan atau keyboardis. Oh, keyboardis ya, keyboardis. Pijit-pijit ya? Pijit-pijit. Oke, jadi rencana itu mau boil up berapa lagi sih? Kurang lebih durasi 1 jam. 1 jam ya? Jadi kita mungkin 12. Siap ya, udah siap ya? Insya Allah siap. Datang ya, datang. Tuh, saksikan kami besar. Besar ya? Oke. Oke, terima kasih. Jadi di Pusar ya? Pusar. Pusar. Jadi udah berapa lama nih ikut Pusar ini? Baru ya? Baru masuk? Baru kenali. Jadi ada event perdana ya untuk manggung perform. Event pertama. Manggung pertama Pusar juga. Tanggal 9. Pondok Pinang. Pokoknya jangan lewatkan ya, datang pasti meriah banget ya acaranya. Udangnya biar semangat ya kan, kalau penontonnya penuh kan. Oke deh, kita sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi di event berikutnya ya, di panggung Pondok Pinang. Yeah.